radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Sampai pembicaraan kita terakhir tentang bagaimana sholat duha di malam Ahad yang telah lalu. Sambungannya adalah waqul ba'da salati dhuhri, dan hendaklah engkau membaca zikir imbah tuntung sembahyang zuhur. Tuntung berzuhur, baca. Apa itu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Dan ini mungkin yang kemarin berangkat ke Palangkaraya ketika Guru Mulia Al-Habib Umar Tabligh Akbar di Palangkaraya, atau yang mendengarkan live streaming di tahun ini, tahun tadi, mungkin ingat amaliyah yang beliau berikan kepada kita, yaitu ini. Diulang lagi supaya ingat. Yang ingat mudahan bisa istiqomah, yang kada ingat mudahan kawama amalakan lagi. Apa jar Habib Umar, dan beliau ijazahkan ini kemarin. Kalau kada salah beliau ijazahkan di lapangan apa namanya kemarin? Lapangan apa? Hah? Tuah Paho. Tuah Paho. Iya kah? Di Palangkaraya. Kalau kada salah. Mana nih? Kayak iwak kada ada apa? Ada orangnya wah ya jebong absen kayak iwak malam ini. Nah. Ujar Habib Umar, beliau menerangkan bahwasanya siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, di antara keistimewaannya adalah yang pertama yaitu amanan minal faqri, satu, dihindarkan dari segala sesuatu yang mengakibatkan kefakiran. Tuh. Dua, wa unsan min wahsyatil gabri. Yang kedua, ujar Habib Umar, yaitu wa unsan min wahsyatil gabri, diberikan kedamaian, ketenangan ketika berada di dalam kubur. Perlu nih Pak Ay, karena kita ini mahir bakawan, ya kah? Karena kita ini mahir bakawan, mahir bakawan pacamatai, mahir tarang, mahir guring di atas tilam nang nyaman, mahir baase, mahir apa namanya, ada urang di higa kita, tang masuk kubur habis beratan, ya kah? Nang asalnya tarang jadikah adab, nang asalnya betilam guring kada betilam lagi, nang asalnya beselimut 3 lapis saja lagi, kain kapan tipis-tipis hapulang, gesan lelakian 5 gesan bibinian, nang asalnya bekawan sorongonon aja lagi, nang asalnya mahir rami takajud sunyi. Nah ini kita takutan kita. Dalam keadaan seperti itu, nang ma'amalakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali saban hari, kada kasunyian dalam kubur. Nah ini perlu diamalkan. Yang pertama tadi apa? Dihindarkan dari segala perbuatan sesuatu yang mengakibatkan kefakiran. Begawi-begawi juga, cuma ada juga amaliyahnya. Urusan fakir bukan urusan tentang materi. Urusan sugih bukan urusan banyak berduit. Banyak orang nang sudah banyak berduit tapi masih belum puas, lalu rasanya fakir terus. Alahan orang nang hidup seadanya, becari dapat sehari, mayu sehari, habis sehari, rasa cukup aja. Berarti kekayaan dan kemiskinan itu bukan tentang materi dan uang, akan tetapi sifat qanaah yang Allah berikan di dalam hatinya. Nah, dua. Kemudian yang ketiga, jar Habib Umar,
wastaftaha biha babal ghina. Dengan inya membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka inya telah membuka pintu-pintu kekayaan. Nang keempat keistimewaannya, wastagra'a babal jannah, dan inya telah mengetuk pintu-pintu surga. Buka tuh. Ini la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ditutup ujar sidin, tuntung sudah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nah itu tah. Dijasahkan sidin semalam. Kita terima ijazahnya. Nah, apalagi sudah diberi amalannya, diijazahkan sudah, tinggal kitanya aja lagi tak amalakan kakada kan. Ibarat disuruh nongkar baju tuh duitnya dijurungi pacamatai. Ditunjuk akan pulang tokonya nang kualitas bagus bajunya nang itu, diantarakan pulang ke sana, ditukarakan tadi tuh pulang limbah ditukarakan, maka kada dipakai. Nah iya am. Kelihatan bujal pusat. Hah? Kelihatan panau di awak, coba dipakai. Nyaman kada kedinginan, coba dipakai, nyaman kada kepanasan, dipakai. Nah mudahan kau ma'amalakan insyaallah. Amun di sini bacaannya imbah zuhur. Amun Habib Umar ma'anjurakan walaupun imbah zuhur kapoknya seharian sama laman 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tuntung 100 Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil. Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mun ba'amalan tu Pak Aimun disawatakan sawat haja. Ya kalau Pak Camat, sumbahyang duha tu saban hari mun disawatakan tu sawat haja. Masalahnya ni kada mau menyawatakan. Han, nyawat apa itu, bahasa apa itu? Bingung. Google aja kan kada dapat mencarinya itu. Mun disawatakan sawat haja, masalahnya ni kada mau menyawatakan. Tumatah duduk nah limbah bajuhur ka la ilaha illallah malikul haqqul mubin la ilaha. Ulun haid guru ajar kada boleh bahalangan, boleh aja lah membaca. Boleh. Kenapa? Karena lain Al-Qur'an. Kan bagi orang nang haid, bagi orang nang nifas, nang kada dibolehakan baginya baca Qur'an. Dua, menyentuhnya. Tiga, sumbahyang. Empat, puasa. Lima, tawaf. Berikutnya, begana dalam musigit. Tolak. Baca burdah, bang, berilah burdah aja. Nah, acil nih kada paham aja lagi. Burdah tuh Quran, kena ngapakah? Lain Quran, bang, aja. Cuma baca burdahnya dalam musigit. Nah, berarti kada dengan berarti nang ditangati itu bukan burdahnya, bagana dalam musigitnya nang ditangati cilai. Pahamlah, Cel. Nah, ini tuh. Inya wah ini pai mun urang batakun kayak itu harus jeli-jeli dulu. Harus jeli bujur. Anu pang ja, ziarah bolehlah orang haid. Mesti nang ahli ziarah nih. Mahaji nang ahli ziarah laki maka am tabangkalai di rumah. Mulai sebelum subuh tulak sudah bangun laki melihat geguling aja lagi ada surat di atas meja, wahai suamiku, wahai sayangku, masya Allah, terpaksa pian ulun tinggalkan untuk hari ini, ulun satu mat ziarah hendak mendoakan pian mudahan pian bebagus. Ujar rupanya nang laki ini kada bagus kira-kira. Ziarah kada datang kecuali jam 12 malam mulai sebelum subuh hadang dulu. Ulun kada menangati ziarah. Ziarah tu hukumnya nang apa? Melayani suap itu hukumnya nang apa? Kunci pian masuk surga tu ridho laki. Mun laki pian ridho, surga am. Wah, sayai dah lelakian dah. Wah. Tapi pulang pian jadi laki, berikan kelonggaran buat istri. Istri pulang nang diberi kelonggaran, mentang-mentang diberi kelonggaran, jangan pina saka kehandak. Kaitu ziarah Umar mulai sebelum subuh sampai jam 12 malamnya datang ke rumah, kada dipikirakan laki makan nang apa. Mbah itu pulang laki lawan siapa? Kada dipikirakan. Nah, lalu laki ini jadinya galau. Lalu ada nang pina memperhatikan laki, lalu wai. Ha. Pian dua.
bah jua. Itu toh satu mata ba amalan la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah. Boleh boleh orang haid. Tadi pang ziarah tadi je boleh orang haid ziarah. Kadang dulu pian betakun ziarahnya aja kalau mun ziarahnya aja boleh. Tapi ziarah tu baca Yasin je. Nah. Yasin tu Quran kalau berarti baca Qurannya nang kada boleh mun ziarah. Kenapa dibaca nang di anu ziarah tu? Dalail. Boleh lagi baca dalail. Boleh hai mun nang langsung aja jangan nang Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah. Itu Fatihah nang dibaca. Itu nang kada boleh. Langsung aja selawat kamilah kah baca. Allahumma shalli salatan kamilatan. Kita kalau bini tangka aja tangka. Malah membaca bilang nang ulang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwali wal apat di sini wa taqdilana taqdi kada gamal jami'al hajat wa tutahiruna biha asal gayat di sini asal gayat orang aqsal ghayat kada asal gayat tersinggung tuan rumah aku jinya bismillah menyumbalih kada nang asal gayat kada aceng lompat jua aceng tu ada yustan di sana. Nah, apa anda kemancing kah? Mencari tuannya tuh. Nah. Bolehlah orang haid membaca? Boleh. Kada apa-apa. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Bolehlah kada bodoh aja. Kada apa-apa. Ya? Sambil pian duduk di muka rumah. Ya, tangkap. Nah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul. Jangan cepat membacanya. Begawi-begawi ya tai, bebisnis-bebisnis. Ini juga dibaca supaya mobil cepat payu. Nah, kayak itu. Supaya pas memajang tuh orang nah. Rasa kepingin melihat kenapa amaliyahnya kuat. La ilaha illallah al-malikul haqqul nabi istaftaha babal ghina jar nabi inya telah membuka pintu-pintu kekayaan. Nah, mun sudah nabi nang beucap kayak itu sawat kada percaya juga siapa lagi nang pian percaya. Disampaikan pulang oleh ulama-ulama sampai ke Habib Umar pulang nyampaikan ke kita siapa lagi nang kita percaya. Amalkan itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul. Membacanya santai aja kada usah cepat-cepat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, tunggu kita katik tasbih nah. Jangan sekali katik 5. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nya ada orang sekali 5 sekali katik. Kayak ini nah. Mengatik sekali 5 tuh kayak apa aja kayak ini nah. Nah, pemana? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah. Mau cepat balas tunggu la ilaha illallah. No, berapa ini? No. Bujur-bujur ngatik tu. La ilaha illallah maka lah. La ilaha illallah maka lah. Jangan la ilallahnya aja. Itu nak orang bakunyong aja. Kaiwak ada dah memilih mana kaiwak ni? Meriap dingin ke mana? Ada di belakang kah? Ada juga mana kaiwak? Okay. Oh, tunya di belakang. La ilaha illallah. Kamu kak. Siapa menyuruh di belakang? Ada istiqomah namanya itu. Orang tua hendak minta tangguh. Nah, ini. Rasa jadi artis saya sudah. Oh. Kenapa jadi di belakang? Buang perangai ya. Insyaallah mudahan kita bahagia dunia akhirat. Tahu aja di muka sudah. Muka pulang maju lagi maju. Maju di sini di muka sini nah. Ya tahan tuh salon kena. Nah bersandar ya man orang tua masyaallah. Alhamdulillah. Wa ba'da salatil asri. Nah itu tadi apa tadi amalannya kayak waktu tadi apa tadi? Nah, ada ingat pulang. Nih bang pulang napa amalnya tadi napa? Mobil namanya. Apa tadi? Cukup sudah.
orang Tuhan, ya Allah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jangan mubinnya aja nang hafal timbul mubin mubin apa aja mubin mengiyau aku kaikam la ilaha illallah al-malikul haqqul. Perlu dicatatkan ya tuh guru dan nyai bagi ilmu bukan kayak anjir ganal-ganal catat jadi nyaman dibaca di rumah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apalagi dah kita orang wali datang ke wadah kita memberikan pulang warisan terindah dari Nabi Muhammad, menyambung pulang sanad sampai ke Rasulullah. Kita ni nasab sudah kada sampai ke Nabi, amalan barang sampai ke Nabi. Nah, itu kalau kita ni nasab sudah kada sampai ke Nabi, jangan hendak mencari ke atas sampai ke mana nasab kita kalau pina takajud. Ai, kasih itu kalinya jar. Mun orang pacamatai nasab orang sampai ke Nabi, bagus sudah orang kita ni nasab kada tahu ke atas ni sampai ke mana, jangan hendak dicari tahu kalau pina takajud. Ai, kasih itu kalinya jar. Nah, jangan kita sudah nasab kada amalan barang bisi sanad nang menyambung sampai ke Nabi. Tinggal diamalkan lagi supaya ada barokahnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ah, ada tasbihnya bisilah. Mana? Oh, masya Allah. Orang tuha bahari. Itu si waktu berapa tahun sudah? Hah? Siwaknya 15 tahun. Siwaknya berapa tahun sudah? Pakai siwak 15 tahun. Berarti siwaknya itu 15 tahun sudah. Oh. Insyaallah, nah, orang tuha bahari. Apa nang disiwak itu? Ulun betakun dulu. Oh. Sisa 5 biji aja lagi lah. Itu aja sih. Tercapat sedikit. 5 biji aja lagi dapat disiwaki. Ini juga tertawa kayaknya nang sorang. Insyaallah nyaman kita tertawaan orang di rumah sakit mandam bertahan. Alhamdulillah mbah mun kita bawa serius jam nangka ini penyena aja mata mengantuk. Insyaallah jadi murid teladan kayak ini bang. Masyaallah. Nah, apa tadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali ditutup dengan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Ini perlu dicatat bang guru dunia, tugas pian untuk mencatatkan tuh. Kalau perlu imam di sini lah. Imam di sini tuntung bejuhur sumat baca ning itu atau beisukan kah? La ilaha illallah baca bersama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tuntung Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Berduaan aja paksa saya satu handap aja. Kayak iwak lah, kayak anjir jemaahnya itu aja. Wa ba'da salatil asri tuntung ba'asar napa nang dibaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli 25 kali tuntung ba'asar istighfar tuh. Keutamaan istighfar sudah tahu aja kita. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan akan istighfar, maka Allah akan berikan, Allah akan lepaskan inya dari berbagai macam kesedihan. Satu, kita apa keistimewaan istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhigin makhraja. Yang pertama keistimewaan istighfar, dia akan dijauhkan dari berbagai macam kesedihan. Dua, akan diberikan solusi dari setiap permasalahan. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Rezekinya kada disangka-sangka. Kada disangka-sangka tang datang aja orangnya ahli istighfar. Ahli istighfar, wabil khusus sayyidul istighfar. Jangan kada diamalkan baisukan kemarian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa
anta. Siapa yang membaca itu beisukan, yakin dengan apa yang ada di dalamnya, mengakui dengan dosanya, dan dia meninggal sebelum datang sore hari, maka syurga baginya. Siapa yang baca sore hari dengan hal keadaan tersebut, dan dia meninggal di malam hari sebelum datang pagi hari, syurga baginya. Ada berataan di dalam wirdul latif. Nah, besokan kamarian dibaca wirdul latif. Wa kadzalika taqulu ba'da subhi wa ba'da kulli maktubatin minal khamsi. Seperti itu juga baca jasidin tuntung basubuh dan tuntung salat lima waktu saban kalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tiga kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك أسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Tiga kali. Nah, itu dibaca. Apa jurang tu? Al-Baqiyatu Shalihat yang arahnya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Siapa nak membaca satu kali, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, diberikaninya satu pohon di dalam surga. Satu pohon kurma dalam surga dapat. Baca dua kali, dapat dua kali. Baca tiga kali, dapat tiga kali. Nah, itu yang terjadi Isra wal Mi'raj. Kayak itu kalau saban tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj. Ujar Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu dan katakan bahwasanya tanah surga itu subur. Hah? Dan cara bercocok tanamnya adalah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, siapa yang membaca itu semua, maka apa namanya, akan diberikan, ditanamkan baginya satu pohon kurma di dalam surga. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hakadzaan itu. Wa usika bil muhafazati wal muwadhabati ala qira'ati nubdzatin salihatin min adhkaris sabahi wal masa. واطلب ذلك من الكتب المصنفة فيه كالأذكار النووية. Dan saya wasiatkan kepada kalian untuk benar-benar menjaga dan terus-menerus mengerjakan atas membaca sedikit dari sesuatu yang bagus dari zikir-zikir pagi dan sore hari yang dibaca, dan cari seberataan itu dari kitab-kitab yang sudah disusun, diantaranya seperti kitab adhkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Wahia ajdaruha biltimasi hadal matlub, dan itu yang lebih penting untuk mencari yang dicari karena lengkap di situ. Dan ummahatul adhkar, akan tetapi pokok zikir nang datang dari Nabi Muhammad seberataan ada dalam wirdul latif. Nah, itu tah. Tu berataan ummahatul adhkar, pokok-pokok zikir nang dulu dibaca oleh Nabi yang seberataan warid dari Nabi, itu ada dalam wirdul latif. Dari karenanya jangan sampai mempunyai pemahaman bahwasanya wirdul latif itu ulahan Imam Haddad, lain ulahan Sidin. Sidin cuma menyusun, Sidin cuma mengumpulkan, Sidin cuma menggabung, menggabungkan. Nang kaya orang baulah kursi, dapat kayu di sini, dapat pakunya di sini, dapat catnya di sini, digabung tinggal prak nungkar langsung jadi kursi. Nah, itu baca wirdul latif mulai surat Al-Ikhlas, berataan ada di situ. Nah, fa in ittasa'a 'alaika al-bab fatakhayyar min jumlatihi ma kana asah wa afdal wa ajma'. Amun ikam bisi waktu nang luang, maka pilihlah dari jumlah itu semua nang paling bagus, nang paling istimewa, dan nang paling mencakup. Itu munnya jisidin ada bisi kesempatan lagi. Khatimatul wasiyah, ini penutup wasiat. Wa tashtamilu ala ayataini karimataini, mengandung atas dua ayat yang mulia. Minal kitabil munzal, dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa hadithaini jami'aini, dan dua hadith yang mencakup. Min sunnatin nabiyil mursal, dari hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus oleh Allah. Wa iddatu atharin, dan beberapa daripada athar. Tusnat ila salafis salih, yang disandarkan kepada para salafus salih.
salih, wa turwa anhum, yang diriwayatkan dari mereka, wa tunqal, dan dinukil dari mereka, yang diambil dari mereka. Kalau dari ayat apa? Qala Allahu ta'ala, dari ayat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dengarkan apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan melainkan di dalam ketakwaan. Tidak ada kesuksesan melainkan di dalam ketakwaan. Tidak ada keberuntungan melainkan dalam ketakwaan. Wa maddar illa jannatun limanittaqa. Dunia akan menjadi surga bagi orang yang bertakwa, dan akan menjadi neraka bagi mereka yang mengabaikan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa memikirkan bekal apa yang telah dia persiapkan untuk besok hari. Yang dimaksud dengan esok hari yaitu hari setelah kematian, yaitu di negeri akhirah. Bekal apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi hari akhirah. Kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirah. Segala kebahagiaan dunia akan sirna, segala pahit dan getirnya dunia akan sirna. Akan tetapi keabadian adalah kehidupan di negeri akhirah. Siapa yang bahagia di negeri akhirah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan siapa orang yang telah mendapatkan kebinasaan nantinya di akhirah, maka kebinasaannya pun akan abadi selamanya. An-nafsu tabki 'ala ad-dunya wa qad 'alimat inna as-salamata fiha tarku ma fiha. Banyak jiwa yang menangis atas dunia padahal dia telah memahami dan mengetahui keselamatan dunia di dalam meninggalkan kebahagiaan dan kesenangan dunia. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha, tidak ada tempat bagi seseorang yang akan dia huni setelah kematian. Illa allati kana ala qablal mauti baniha, melainkan apa yang telah dia bangun sebelum kematian. Hidup adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk kesekian kalinya. Jangan disia-siakan kesempatan. Umur semakin hari bukan semakin kita semakin hebat, tapi semakin hari kita semakin menuju kepada kematian. Fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Jika kita sebelum meninggal dunia selama hidup telah membangun tempat dengan kebaikan, dengan melakukan kebaikan, maka tempat kita pun akan menjadi indah. Tapi jika kita membangunnya dengan kemaksiatan, membangunnya dengan keburukan, maka kita pun akan rugi besok di hari kiamat. Ainal muluk allati kanat, ainal muluk, mana dulunya, yaitu penguasa-penguasa yang mereka musaltanah, yang mereka menguasai apa yang mereka kuasai. Hatta sagaha bika'sil mauti sagiha, ternyata mereka pun telah direnggut ajalnya oleh kematian. Amwaluna lidzawil mirasina jma'uha, harta yang kita kumpulkan ternyata itu miliknya adalah ahli waris. Wa dauruna li kharabid dahri nabniha, kita bangun rumah kita dengan berbagai macam alat-alat bangunan dan bahan-bahan yang kualitasnya tinggi, ternyata dengan pergeseran waktu dan zaman semuanya akan hancur. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, ayam, apa yang membuat kita tertipu? La ilaha illallah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, taqwalah kepada Allah. Dua kali dalam satu ayat diulang taqwa, saking pentingnya. Dalam khutbah Jumat, wasiat taqwa adalah ruknun min arkanil khutbah, rukun khutbah. Kalau ketinggalan wasiat taqwa, khutbahnya tidak sah.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bertakwa kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu. Dari karenanya salah satu permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Naam. Itu salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah wasiat yang ditutup oleh Al-Imamul Haddad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, yaitu thalathun munjiyat, ada tiga perkara yang bakal menyelamatkan seseorang. Ini tiga perkara yang bakal menyelamatkan seseorang. Apa itu yang bakal menyelamatkan seseorang? Yang pertama adalah yaitu khasyatullah fil ghaibi wasyahadah, yaitu yang pertama adalah selalu merasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian ataupun ketika bersama orang lain. Jangan hanya takut ketika ada di masjid, ketika di rumah tidak takut lagi. Hah? Ilmu itu semakin dituntut semakin menjadikan kita takut kepada Allah. Ini yang menyelamatkan seseorang, rasa takut. Kemudian yang kedua, wa kalimatul adli fir ridha wal ghadab, yaitu adalah yang berikutnya, adil. Ketika kita ridha, ketika kita marah. Wal qasdu fil ghina wal faqr, yaitu yang berikutnya adalah al qasdu, selalu sederhana. Fil ghina wal faqr, baik kita dalam keadaan berkecukupan ataupun dalam kekurangan. Jangan ketika kita masya Allah diberikan harta yang melimpah, masya Allah hidupnya glamor. Nah, sesuaikan kehidupan kita dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Syukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita mampu mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, disitulah kita menemukan titik kebahagiaan. Ketika kita sudah tidak lagi menoleh kanan kiri, mendamba-dambakan, menginginkan apa yang telah dimiliki oleh orang lain yang kita tidak memilikinya, ketika itu sudah tidak ada lagi di dalam hati kita, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Amittu matami'i fa'arahtu nafsi, kata Imam Syafi'i. Saya hilangkan keinginan-keinginan yang sifatnya sementara, maka pada saat itulah saya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, jangan melihat orang di kota kedusa melihat orang yang lebih tinggi pada seorang, jangan, karena ada habisnya gaji kan, karena ada habisnya gaji kan, berapa sekian inya tinggi, ada lagi yang lebih tinggi padanya, ada lagi yang lebih tinggi padanya, kayak itu ada habis-habisnya. Begitu. Wa thalathul muhlikat, dan ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah yaitu syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Kikir, kikir ini alahan pada bakhil lah, alahan pada engken. Kikir itu ujar bahasa orang bahari, tangga seorang disimpani, tangga orang dijual. Tahu lah. Itu kikir, kikir benar, syuhun muta'. Gesan dirinya aja engken, apalagi gesan orang. Gesan anak bini aja engken. Bilang pitih benar luar. Pitih benar. Anak iwak tuh seikung aja. Menukar seikung. Dikibit sedikit seorang seharian makan. Gesannya aja engken. Tumurnya basarwan yang hendak makan di rumahnya, datang aja hendak makan. Karena makanan orang engken tuh jadi penyakit. Nah, oke, sering gak? Itu
Makanan orang pemurah jadi obat. Wahawan muttaba', yang kedua perkara yang membinasakan adalah hawa nafsu yang diikuti. Tidak ada kebaikan di dalam mengikuti hawa nafsu. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Dalam burdah itu kalau wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima fa in huma ma hadha kan nushafatahimi. Kalau tak wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima fa in huma ma hadha kan nushafatahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakama. Jangan dituruti hawan muttaba'. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kemudian yang berikutnya adalah merasa ujub seseorang kepada dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Apa yang kau banggakan wahai manusia dengan apa yang kau miliki? Bukankah semua itu hanyalah titipan sementara dari Allah? Apa yang kau banggakan dari ketampanan dan kecantikan? Semua itu akan berubah dengan pergeseran waktu dan zaman. Apa yang kau sombongkan dengan harta yang itu adalah merupakan titipan? Tidakkah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita semua hidup di dunia ini bagaikan tamu. Yang namanya tamu pasti akan pergi. Dan harta yang kita miliki adalah titipan sementara. Dan titipan itu akan kita kembalikan kepada pemiliknya. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta tersebut. Apa yang kita sombongkan? Kekuasaan. Kekuasaanmu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari karenanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di dalam sholatnya, dan beliau ketika itu pingsan. Setelah pingsan beliau sadar, kemudian beliau menanyakan, siapa tadi yang memimpin sholat? Siapa tadi yang mengimami di dalam sholat? Kemudian beliau menanyakan, siapa yang menusuk beliau? Setelah itu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari pemimpin. Karena beliau sudah tidak bisa lagi dalam keadaan semacam itu, cari pemimpin baru. Maka semua orang mengusulkan, tidak usah repot-repot lagi wahai Umar, kita angkat putramu. Kita usung putramu menjadi pemimpin berikutnya sebagai dinasti. Beliau mengatakan apa? Tidak. Jangan sampai Abdullah. Mereka mengusung Abdullah bin Umar, tapi pemimpin yang bijak. Apa yang beliau katakan? Tidak. Cukup keluarga bin Khattab, yaitu Umar, yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan di hadapan Allah. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Sayyidina Umar orang yang tidak haus dengan kekuasaan. Sayyidina Umar bukan orang yang mementingkan pribadinya. Lihat ketika beliau memimpin, siang tidak tidur, malam pun beliau tidak tidur. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, kalau saya tidur di malam hari, saya menyia-nyiakan diri saya. Kalau saya tidur di siang hari, saya mengabaikan rakyat saya. Ini pemimpin. Padahal dengan begitu mudahnya sudah Abdullah naik. Kalau untuk mementingkan pribadi, kalau untuk mementingkan sebuah syahwat dan keinginan nafsu, akan tetapi bukan hanya sekedar itu. Beliau memikirkan bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Begitu. I'jabul mar'i bi nafsihi. Apa yang kita banggakan dari semua itu? Semuanya adalah titipan. Semuanya adalah titipan. Maka dari karenanya ujar Tuan Guru, ulun mendengar di salah satu sebuah ceramah ulama, contohlah akhlak tukang parkir. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MJ. Naam. Contoh akhlak tukang parkir. Sebanyak apapun motor yang dia punya, tidak pernah dia bangga dengan itu semua. Kenapa? Karena dia sadar. Kenapa? Semua itu adalah titipan. Hati orang parkir adalah bokoyo lah. Kayak apa aja kendaraan seorang banyak kolojar adalah itu tukang parkir nang itu, berartinya merasa memiliki. Tapi lihat tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, sehingga ketika orang mempunyai
sebuah rasa tidak memiliki, yang pertama dia tidak akan pernah ujuk, tidak akan pernah bangga, tidak akan pernah sombong. Dan yang kedua, keuntungan bagi orang yang tidak pernah merasa memiliki, yang sadar semua itu adalah titipan, ketika diambil dari pemiliknya, dia tidak akan pernah berontak, dia akan menyerahkan, silahkan. Kenapa? Karena dia merasa tidak memiliki. Nah, la ilaha illallah. Coba kan tukang parkir orang nak mengambil, mana ada runja? Udah boleh. Oh, jurang ini. Boy bakal lah ibang nih. Lihat tukang parkir. Mobilnya mewah-mewah, tapi dengan senyum dia mengatakan, "Terus, terus, terus. Masya Allah." Hah? La ilaha illallah. Kemudian wasiat yang kedua, man khafa adlaj, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man khafa adlaj, barang siapa yang benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita baca salah satu untuk mendapatkan keselamatan yaitu adalah mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man khafa adlaj, siapa orang yang merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berangkat di awal malam. Maksud berangkat di awal malam, dia akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersegera di dalam beribadah. Wa man adlaj, dan siapa orang yang berangkat di awal malam, balagal manzil, dia akan tiba di tempat tinggalnya. Nah, ada harapan telatnya sesuai sekitar jam sekian sekian datang, jam sekian selesai. Kemudian apa kata Nabi Muhammad, ala sil'a, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Tidak ada yang murah, tidak ada yang gratis. Masuk hammam, bayar. Ulama masuk hammam, bayar, keluar nangis. Sudah guru jangan nangis, sudah kami gratiskan. Bukan masalah itu, kata beliau. Di dunia masuk hammam aja bayar, apalagi kalau masuk surga. Di dunia masuk WC aja bayar, apalagi masuk surga. Datang orang-orang di akhir zaman, Masya Allah, kada bersumbahyangan lagi. Masuk surga, bigede hisab. Hei. Biar masuk hammam, masuk WC aja bayar. Tidak ada yang gratis. Harus bayar. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Mudah-mudahan kita masuk surga seberata. Ya Allah, ini orang nang bujur takutan Pak Yustanai. Mun orang takutan tuh berarti beribadah tuh nya. Nah, itu nang bujur takutan, mun orang takutan tuh berarti pinandu kada kah? Hah? Pinandu. Orang nang kada takutan tuh kada pinandu. Kada pinandu. Mun orang takutan tuh nya pinandu, biar becadar bini tetap ai pinandu nya. Nya pinandu karena ada beciri. Beciri nang bini. Biar becadar, ah ini biniku jenya, ada waninya di warung macam-macam lah aja. Kenapa? Ada bini di higa. Becadar bininya, pinandunya. Nah, orang pinandu itu berarti orangnya takutan. Mun orang takutan itu berarti maasi. Ini bapak dah pinandu, kada takutan, kada maasi. Hati-hati. Hati-hati pacamatai pembakala itu, namun ada nang ajaran-ajaran nang kayak itu di tempat sini. Segera akan jadi musyawarah akan lawan tuan guru setempat. Segera akan musyawarah akan dengan tokoh-tokoh setempat. Jangan dibiarkan bakar. Ketua MUI pulang guru Dani, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ketua MUI pulang guru Dani, mudahan sih panjang umur, Insya Allah. Nah, musyawarah akan ketua MUI, kada gampangan ketua MUI itu ilmunya sudah cukup. Ada kawan, kayak kita ini daya tadi, kita ini mikirkan nang harga mobil, berapa pasarannya, itu aja. Kamu ketemu ini paham, ini kayak apa, ini kayak apa, ini ajarannya nang kayak apa. Harus dimusyawarahkan, kenapa? Ini berkaitan tentang akidah. Kita ini mulai baharian dah kaum tuha. Nang tuntung ajan subuh, ya hayu ya kayum. Mengopal nang itu sidin kada orang la ilaha illa anta. Woi.
apa mahayal mikirkan iwak kan apa kah? Kita saban tutung sembahyang subhanallah subhanallah ya late boya kape ini mayun yang di rumah maginnya guring na ya pe ya sape mulai baharian dah sampai itu sudah mulai baharian dah. Ulama-ulama kita tuh bukan berarti sembarang menetapkan yang itu, tuh ada referensinya, paham referensi lah, ada paham referensi lah. Nah eh paham lah referensi, paham lah apanya pengaturan jahan ngalih juga jangan nyoba pada hari tahur. Nah yang sudah referensi itu ada sandarannya, ada rujukannya. Wih, canggang dulu kesini lah. Hai iwak, besi iwak 15 tahun sini ada gampangan. Ya? Ada nang ajaran nang pacangan nang pariannya. Ini kita selamatkan ini nah. Ini nang kericikan ini kita selamatkan nah. Pahaman-pahaman nang menyimpang, pahaman-pahaman nang ketujuh mengkapirakan orang, itu nang kita selamatkan. Apalagi ketuamu berat tugas. Ada majelis, dicek dulu siapa nang manunya. Ada pondok, dicek dulu siapa nang anunya, kayak apa ajarannya. Oh, harus paham. Makanya sih dia terpilih bagus saja, masya Allah, alhamdulillah. Nah, mungkin kita ini ada mobil hanyar tukare lagi sehari itu aja sudah. Ini yang kita selamatkan, mending ini paling berapa tahun lagi ini. Habisan sudah, nang kita pikirkan tuh, nang kita selamatkan tuh, nang setelah kita nih nah, kita sudah alhamdulillah sampai saat ini berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Imbah kita nih nang kayak apa? Mun kita kada membawa anak, mun kita kada memperkenalkan anak, napa habar anak-anak kita? Dulu kita noh betahlil, pemimpin tahlil sih din. Pas anak kita luput, harau kita meninggal dunia, dihaulinya gin kada. Maka malah dituduhnya pulang kita min ahlil bid'ah, buhan neraka itu jabahku umah la ilaha illallah. Hah? Ayo ini yang kita selamatkan, jadikan anjir ini ajaran kental ahlus sunnah wal jamaah. Bersatu ulamanya lawan umaronya. Nah, pak camat ada, pembakal ada, pembakal dari berbagai macam pembakal ada, bubuhan yang di pasar-pasar ada, pasar iwak, pasar beras, pasar ini ada berataan. Lalu besar ada yang sedikit pandiri bagamatan, maaf apa gerang yang diajarakan. Mun masalah nang ilmu-ilmu hantu pakanan guru dani nah apa kitabnya ikam hantu pakan itu bukan berarti bakal lahir kada. Maksudnya ini kita mun handak maajarakan tu ilmu nang muktabar. Jangan nang besesembunyian belajaran. Kita kada usah dilepakan jar karena ini ilmu rahasia. Kita mulai belajarannya jam 1:30 malam aja ya. Supaya orang lagi guring jadi napas-napas pendosa tu habisan sudah matian, jadi kita jenang ruh suci masih hidup. Bah ini kada seapa bak aku nabi ya maka itu tuh sudah tuh. Jangan dipercaya. Kasihan. Ya julun tadi di Kapuas umur 55 hanya tahu lawan majelis. Lagi halus kada suah nuntut ilmu, sifat 20 kada hafal. Kam hafal sifat 20 lah apalagi kalau Allah wujud, kidam bako. Nah, hafal kan anak ini. Baca. Makasih baca. Allah wujud. Biar dia belagu kada apa? Allah wujud, kidam mukhalafatuhu. Nah, qiyamuhu wahdaniyah kudrat irodat ilmu hayat hafal cucunguk nenek hafal nang halus nih ini hafalnya mulai lagi halus sudah disuruh mahapal nang kakak itu tuh mun sorong lagi halus main keleker main datah tahun nang itu pas umur 55 anyar nuntut ilmu pas tetamu guru nang kakak itu pulang sesuai lawan kehendak pulang napa ada. Nah ini dulu kita kaji ya awaluddin ma'rifatullah tedudi pian kami sudah terdahulu sudah itu
tenang dah anjir mun kayak itu, tinggal kitanya aja lagi mau merapat itu aja lagi sudah. Bemaulitan tuh mulai sabahariannya kalau ada di sini, Mbak Ayun mulai sabahariannya ada di sini. Nah. Bolehnya nanti mulai ada beli bemaulitan lagi. Haram. Neraka bahi aja bang sudah. Lalu kebakaran pahumaan. Ini neraka beratan kebakaran pahumaan. Nah itu pertahankan. Jadi apalagi nih kita nih sudah pertengahan semester, akhir semester masukkan anak ke mana, kita ke pesantren, hendak ke sekolahan mana, ke sekolahan mana, berpikir dulu. Tawarinya ke mana? Kada apa-apa anak sekolahan umum, kada apa-apa, nang penting di bawah pengawasan kita. Ajarkan tetap ilmu agama, ajak inya untuk ke majelis ta'lim. Nah, itu. Nah, aja sejam sudah pecah matain lah. Cukain. Menangis kah? Oh. Kena pulang kita sambung pesan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Ittaqillah ya Umar, idza wallita 'alan nas. Taqwalah engkau kepada Allah wahai Umar apabila engkau menjadi pemimpin terhadap manusia. Nah, ini kena insyaallah malam Ahad nang akan datang. Dahan panjang umur seberataan. Mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah nang garing seberataan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, diangkat segala penyakitnya dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.